Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Jika remote yang kamu gunakan untuk memindahkan saluran TV sudah tidak berfungsi seperti ini, maka solusi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan HP sebagai remote. Contoh seperti ini, HP saya bisa dijadikan remote untuk memindahkan saluran TV. Oke, dan untuk melakukannya sangat mudah sekali. Syaratnya, HP yang kalian gunakan sudah harus support untuk menggunakan remote, terutama memiliki jaringan infrared. Dan untuk cara ini bisa dilakukan ke semua TV ya, baik itu TV digital ataupun TV jadul. Oke, dan untuk melakukannya, di sini kita menggunakan sebuah aplikasi yaitu Remote Control TV. Aplikasi ini bisa digunakan ketika aplikasi remote bawaan di HP kalian tidak berfungsi untuk mengendalikan TV. Oke, untuk link downloadnya ada di deskripsi video saya ya. Pertama kita buka aplikasinya seperti ini. Kemudian izinkan semua perizinan yang diminta. Setelah itu, jika TV kalian menggunakan remote infrared, pilih saja gunakan mode IR. Setelah itu, cari untuk merek TV kalian. Di sini TV yang saya gunakan adalah TV LG. Ya, ada di sini. Kemudian sekarang kita coba untuk memindahkan channel. Oke, berfungsi dengan baik. Kemudian untuk mengatur volume, kita coba lagi. Ya, berfungsi juga dengan baik. Oke, mantap sekali ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan remote biasa lagi jika memang rusak dan bisa diganti menggunakan HP. Baik teman-teman, mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.